Lagi banyak rezeki, langsung datang musibah. Pernah mengalami ini? Alhamdulillah rezeki lagi banyak-banyaknya. Qadarullah malah datang musibah. Ada saja cobaan datang setiap rezeki datang. Akhirnya rezeki itu cuma numpang lewat. Hal ini banyak sekali dialami klien-klien saya. Dan pasti, saya pastikan mereka adalah orang-orang yang aura rezekinya ini sebenarnya bagus, tapi gelap. Akibatnya rezeki mudah masuk tapi juga mudah keluar. Ibaratnya seperti menadah air kran yang mengucur deras tapi memakai segelas poci kecil. Tumpahlah kemana-mana. Harus diganti pakai wadah yang besar, mungkin ember. Artinya aura rezeki ini perlu diperbaiki. Cara termudah dengan buka aura. Kalau aura rezekinya cerah, insya Allah Anda jadi lebih mudah menabung atau mengumpulkan rezeki ya. Gimana caranya? Bisa konsultasi lewat WA dengan saya sekarang juga ya, karena sekarang waktunya Anda bahagia.